Hari ini tanggal 1 Januari 2020. Biasa di Empang Kamajaya ini, biasa Galatama bawal banjir. Tuh, Empang hariannya pun pada kebanjiran. Banyak mancing bawal 20.000. Banyak banget pada mancing, ikan pada nyebar semua kebanjiran. Ini kita, nah ini yang paling seru nih, Empang ikan mas. Ini Empang ikan masnya itu rata semua. Ntar kita ini, oke, lihat terus. Bang Putra nih, pelanggan setia hariannya Bang Dani bawal. Pokoknya setiap Sabtu Minggu pasti ada, libur pasti ada. Kalau di absen seperti 20.000 bang ya? Tuh, ini Empang bawal hariannya Bang Dani, Empang Kamajaya nih. Airnya meluap. Ini empangnya Aceng. Gue mau ke tempat Aceng aja lah. Wah, ya Asep nih. Gue mau ke tempat si Aceng. Nih, empang emasnya Aceng. Kelelep juga. Empang emas. Yan, mau tempat si Aceng. Nih, empang mas hariannya meluap gabung sama empang gaplean tuh. Biarpun hujan tetap mancing. Tuh. Ini isinya depan saya ini, pas depan kamera nih, empang lele sebenarnya. Lelenya gede-gede banget tuh, kalau mau lihat di sebelah sono tuh. Tuh yang goyang-goyang itu, ntar kita deketin. Tuh, lelenya tuh. Ombakannya kayak gitu tuh. Ini empang pada gabung semua ini. Tuh. Ini empang lelenya udah gabung juga ini. Mana lelenya gede-gede banget. Tuh, Bang Acengnya pusing. Nih, mulai disedot. Kalau mau lihat lelenya ide-ide apa tuh. Tuh. Ini lagi mulai disedot. Ini tukang mancing juga nih. Wah, ini nih. Alhamdulillah sampai. Ini lebar bagi dompet semua tuh. Ngopi. Itu bawal kayaknya dia. Enggak ada umpan. Bang Aceh yang punya empang. Kita lihat tangkin ini. Lelenya gede-gede banget gitu. Hah? Kita lihat ikannya gede-gede banget di sini nih. Tuh. Ikit banjir, ikit turunan. Lah. Tadi udah bisa lewat sih. Jadi kalau mau mancing bawal harian di Bang Dani 20.000. Diobral tahu mas berapa nih? Ya, 28. Hah?
Oh iya. Tuh daerah Pondok Kelapa tuh banjir juga. Habis Pondok Kelapa. Tempat Sipin banjir juga tuh Galat sama Lele. Komplek DKI. Ini komplek DKI tuh. Masih komplek DKI dapat kiriman juga. Tuh yang mancing mas banyak juga ternyata. Karena banjiran. Oke. Nanti kita lihat keseruannya nih. Nanya sama Bang Aceng yang punya Empang Mas, Kaplan sama Harian Mas, tiket untuk season banjir ini berapa? Tuh lele babon. Jadi lelenya di sini sudah ada babonnya yang 10 kilo. Ini bagus nih buat Galatama, ini buat babon Galatama. Itu ngapain itu bocah? Eh, ngapain sih, Nuh? Lu ngapain, Nuh? Udah sini aja, tuh. Kita lihat deh ya, Bang, ini mancing. Mana pelampungnya? Duh, para pemancing emas harian. Jadi empang sini sama empang Kaplan sama empang harian tuh sudah menyatu. Banget tuh ombakannya tuh. Nah, ekornya. Pintu air Malaka, coy. Durian sawit. Kondisi air masih tinggi. Enggak gua ngeri, empat gua jatuh aja sih. Banyak yang pada jaring. Ah, dapat patin lepas ya. Patin apa? Apa sih? Tuh, hari ini dapat ikan gede banget sampai dibopong-bopong lepas. Sayang sekali saudara-saudara. Kita lihatnya dari atas saja. Wah, wow, kena tuh. Wah. Bandeng ya? Wah, wow, bandeng. Ada yang dapat bandeng lagi, gede banget. Tuh. Dapat bandeng gede bener. Tarpon kali, tarpon. Pintu air Malaka dapat bandeng. Mana Sofyan? Mancing. Itu dapat bandeng lagi tuh, gede banget tuh. Mana? Itu. Ternyata di pintu air Malaka juga ada dapat bandeng juga. Tuh. Ngapain? Udah situ aja. Iya, ada situ aja. Batu udah gede-gede dia dapetin tuh. Mungkin bandeng dari Marunda naik ke sini dia. Berkah buat pedagang di BKT tuh. Ramai banget. Bang, berapaan, Bang? Yang mana ini? 11. Ini semua. 2 nih. 3. Ini. 4. Ini tambah lagi. Ngantri ternyata belinya. Tuh, banyak yang jualan. Berkah buat yang jualan. Bang, berapaan sih, Bang? Ribuan. Beli 10 deh. 10 Bang ya, saya tinggal dulu ya. 10 ya, biasanya sama biasanya. Campur lah. Campur.
kita keliling-keliling lagi. Wah, ini yang cemuan. Kue pancong. Tuh, ada biawak. Ini posisi di pintu air Malaka. Banyak panjang badan jaring juga tuh. Tuh pada jaring ikan. Oh, berkah buat pedagang di BKT tuh. Ramai banget. Bang, berapaan, Bang? Yang mana ini? Belum? Dua, tiga, empat, ini. Ngantri ternyata belinya. Tuh banyak yang jualan. Berkah buat yang jualan. Bang, berapaan sih, Bang? Ribuan. Beli 10 deh. 10, Bang, ya, saya tinggal dulu ya. 10 ya, masih sama biasa. Campur lah. Kita keliling-keliling lagi. Wah, ini yang cemuan. Kue pancong. Oke, kita masih. Oh ya, kita mau lihat yang mancing di sono. Di belakang ini katanya ada banyak yang mancing juga. Mana Om Sofyan? Wah, harus interest banget. Kita lihat yang mancing dulu. Si Poya lihat mancing, Po. Wah, ini para pemancing-pemancing. Yan. Yan. Ada tarikan enggak? Kan tadi dapat bandeng lagi noh, jaring. Bandeng. Nih kalau di sini yang hobi mancing di sini nih, airnya lebih tenang. Ya. Wah. Ada petikan. Airnya keangkat juga ikan babon. Ini, woi. Parah temennya. Wah, ini tinggal naiknya nih. Hah? Bagus. Oke, kita mau mancing lagi. Tadi udah dapat babon sekitar 3 kilo. Tuh. Ikannya loh, dapat mancing di BKT. Jangan tadi lo licin. Iya. Iya. Ayo, bang, usaha terus, bang.
Mas lagi gede lagi, bang, pohon lagi tuh. Awas bang, tangkap aja, tangkap pakai tangan, awas. Mulutnya masukin itu tuh, jempol. Dapat mas lagi tuh. Makan lagi ya, cakep nih lo makan. Ini masih banyak tadi nih. Kita lagi mencoba peruntungan, ah? Tuh, dan lelenya ambil dan. Thank you.